Galatia pasal 6 ayat 20-21. Tadi 2 Korintus pasal berapa ayat apa? 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Betul. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Galatia pasal 2 pasal 2 ayat 20-21. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran, oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeriahkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12.
Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian 1 Yohanes 5 ayat 13 dan ayat 6 dan 7. Sudah benar tadi. Oh. Ayat 11 dan 12 sudah 11 benar. 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.